Aman. Pakai genset itu. Ini ada TV-nya, ada AC-nya. Nah, ini head unit-nya nih. Iya, ini ada di sini semua. Di sini semua. Jadi listrikan semua di sini. Dan ini saklar-saklar. Channel Mas Ban, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Dan kita lagi ada di acara Parjo. Jadi di acara Parjo di sebelah belakang Mas Ban ini ada komunitas Camper Fan Indonesia. Dan guys, menariknya kita menemukan sebuah camper van tapi yang trailer. Jadi kayak gini nih. Mungkin kalau teman-teman kemarin sempat lihat di Instagram kan, ya ini ditarik sama mobil. Nah, sekarang kita mau lihat langsung camper van ini. Kita ketemu aja langsung sama yang punya, Mbak Ica ya. Halo Mbak Ica. Halo. Nah, ini guys yang punya Mbak Ica. Sebenarnya kita pernah ketemu di Galunggung. Pasir Datar. Pasir Datar. Waktu itu Papa pernah bilang lagi bikin camper van. Dari mobil buntung. Maksudnya gimana ya mobil buntung? Dan ternyata memang, nah ini adalah mobilnya buntung guys. Mbak, kalau kita mau lihat-lihat camper van-nya boleh ya? Boleh banget, boleh. Silahkan. Kemal kita lihat. Lihatnya dari mana dulu ya? Dari depan? Boleh, Pak. Dari depan boleh nih. Dari depan mesinnya boleh. Mesinnya gimana gitu ya, ditariknya gitu kan ya. Yes, siap. Ini jadi nih. Ini basicnya ini mobil apa ya? Espas. Oh, Espas. Dari yang tanpa mesin, terus akhirnya jadilah seperti ini. Dari yang harga cuma 5 juta. Oh, jadi ini Espas utuh tadinya? Espas utuh. Kita potong. Di yang bagian depannya kita potong. Yang bagian depannya kita ganti jadi mesin. Jadi guys, ini... jadi kayak apa, bemo ya? Bemo, bener-bener banget kayak bemo sekarang. Dan ini titiknya mobil ini dipotong di sini ya? Di yang bagian depan, supir. Bagian depan, bagian supir. Iya, bagian jadi supir dipotong. Bagian driver itu dipotong. Dipotong, terus diganti sama untuk genset dan segala macam ke pelistrikan di sini. Ini isinya genset. Nah, gensetnya Hyundai. Dan ini ada outdoor AC ya? Ah, berarti ada AC-nya dong. Ada AC-nya. Gitu. Nanti kita lihat. Kita lihat. Dan guys, ada antena TV digital. Ada lampu sorot. Sekarang. Oh, kalau malam lampu sorot ya? Lampu sorot kita selalu ada kanan, kiri, belakang. Itu ada lampu sorot. Jadi ketika gelap enak ya. Nah, Mbak, ini kan berarti kan ini mobil ditarik sama Sportage nih. Sportage Kia 2 ini. Nah, betul, ini betul. Berasa berat ya? Wah, sama sekali enggak. Di tol ini bisa nyampe 100, 110, 120 masih aman. Masih aman? Masih aman. Tadi yang nyetir ke sini siapa? Ini kebetulan sama Papa. Oh, kemarin. Kira Mbak Ica yang nyetir. Aku parkirnya aja. Parkirin aja. Nah, di luar ada awning. Ya, nah, ini awningnya nih Bandung nih. Seperti biasa ya, MetLife ya. MetLife, 270 ya? Luar biasa, 270. Di samping ini meja ini bisa dicopot nih Mbak Ica? Ini meja, ini dalamnya. Ini juga bisa. Bisa dicopot. Ini portable banget, tinggal portable. Dipasang kalau nih seperti ini nih. Oke, tuh, tinggal diangkat kita, aja ya. Tinggal diangkat, kita ini bisa gitu tuh. Oh, tinggal disangkutin aja. Tinggal karena disangkutin dia relnya udah nggak jalan ya, rel pintu betul, sampingnya. Iya, kita udah diganti. Ini kan harusnya pintunya sampai sini nih. Iya, betul. Ini nah, kita ini ganti, dipotong. Dipotong, kita ganti jadi yang Excel. Excel juga bisa langsung dibuka nah, full gini. Oh, bisa dibuka full, guys. Betul. Jadi lega. Kita ngintip dalamnya dong. Boleh. Mbak Ica mungkin masuk, Mbak Ica. Wah, ini aku yang masuk ya. Iya. Nah, ini ruang tamunya nih kalau camping ceritanya ya. Okay. Kalau siang ruang ini nih, ruang tamu, ruang kerja, ruang makan, ruang noto
nonton TV gitu kan. Oh, di situ. Iya, ini di sini semua karena ini juga papa WFH gitu kan. Ya, Sabtu Minggu kita bisa keluar gitu. Sambil kerja bisa di sini. Enak, ada AC, ada TV gitu kan. Nah, ini AC-nya berarti pakai genset. Iya, pakai genset juga. Atau pakai sumber listrik eksternal kita bisa? Kita ada dua, ya, ada yang split kita, ada split yang... sama listrik PLN ya? Betul sekali. Ini pakai genset juga masih aman kok. Oh, aman ya? TV AC nyala masih aman. Masih aman. Pakai genset itu. Ini ada TV-nya, ada AC-nya. Nah, ini head unit-nya nih. Iya, ini ada di sini semua. Di sini semua. Jadi listrikan semua di sini. Dan ini saklar-saklar. Iya, betul. Nah, ini meja bisa dilipat nggak? Bisa, ini harus dilepas sama skrup. Oh, pakai skrup ya? Skrup. Jadi kalau dilepas pakai skrup? Skrup, nanti ini sih masukin ke sini. Ada ini, ada oh, jadi skrup. Ini ada laci? Ada oh, laci. Ya. Buat naro-naro ya? Naro-naro ini semua. Gitu. Oke, seru banget loh ini loh. Oh, seru banget loh. Nih, karena ini nih keluarga yang seneng camping, seneng camping. Traveling. Pengennya kita camping sambil kuliner kan. Akhirnya bener. Kita bikin camper trailer ini. Camper ini, trailer. Ini bisa disimpan dekat pantai. Bener. Mau di gunung, mau di mana, mobil depan bisa jalan cari bener. Kuliner. Jadi di depan mobil bisa jalan. Betul, betul, betul. Mbak, sekarang kita lihat belakangnya boleh ya? Boleh. Ayo boleh. Kita ke belakang. Bagian dapur ya sekarang. Bagian ya. Dapur. Kita lihat bagian belakang. Nah. Ini. Kita juga ini dapur nih. Dapurnya kita. Oh, jadi ini buat naro-naro gelas gitu nih. Ya. Harusnya bisa keluar panjang gitu ya? Iya, bisa panjang nih. Kenapa ya ini nyangkut ya? Ini biasanya relnya nih di sininya nih. Ini. Ada apa? Oh, ini. Iya. Ada oh, belum ke bawah banget. Nah. Nah, ini wastafelnya. Bisa di wastafelnya ini. Sendok. Air untuk cuci ini kompor. Ini juga ada air ya. Nah, ini buat kompor ini ya. Ini kompor, cuman kompornya lagi di tadi kita habis makan tadi ayam. Makan ayam kan ya? Iya, tadi habis goreng ayam. Ayam buatan dapur sini ya. Iya. Jadi kalau camping guys, kalau ketemu mobil ini, mampir aja. Biasanya banyak makanan, betul, ya kan? Betul. Tadi kita dapat ayam goreng. Ini nah, ini buat air untuk air, cuci piring ke sini. Itu buat naro minuman gitu ya. Atau daging, frozen apa daging. Frozen food itu masih oke. Masih nah, aman. Nah, ini berarti bisa buat tidur gitu ya. Wah, bener banget. Kalau jadi kalau buat tidur dia nyambung sampai depan. Betul, sampai depan. Jadi yang meja itu kita bongkar, masukin ke lemari yang itu. Si tempat tidurnya ini langsung dijajarin ke depan. Dijajarin. Jadilah tempat tidur kalau bisa mau. Berdua lah ya dewasa. Berdua masih bisa. Berdua masih bisa. Enak. Nah, ini kalau tangki ini air penyimpanannya di mana tangkinya? Tangki semua di bawah. Oh, di bawah. Tangki semua di bawah di sini. Oh, di bawah air guys. Bersih itu semua kita pakai pompa. Oh, jadi ada pompanya ya? Iya, betul. Ada pompa. Oh, ya ini ada pompa airnya nih. Itu pompa airnya. Karena penyimpanannya tangkinya di bawah. Betul, betul. Kita isi nanti ini dinyalain pompanya baru bisa nyala airnya. Nih, idenya keren banget ini. Dibikin trailer loh. Baru lihat kita kan. Ya saya memang kalau trailer yang udah jadi itu kan ada tuh kan kayak di sini ini trailer. Iya betul. Tapi betul. Ini yang unik guys ya. Mobil S-Pass dipotong. Dan ini apa nih Mbak? Ini tempat, ini ada tempat-tempat juga storage. Oh, sudah buat nyimpen aja ya. Ini kita tetap ada ini iya, di belakang. Terus kita juga selalu ada ini pemadam api. Pemadam api jaga-jaga lah ya. Nah, yang penting harus safety lah. Bener. Ya. Dan ini kalau mau masukin tinggal dorong aja. Iya, tinggal dorong. Tinggal dorong, ini juga rapi. Dikebawahin. Kita masukin lagi, ini bisa. Dorong. Jadi rapi. Rapi, rapi kembali. Nah, sekarang kita ke samping nih, tuh. Di ada meja juga buat naro kopi. Kopi, nah biasanya. Nah ini bisa ya. Buat jualan juga dong ya. Mau beli beli kopi. Beli kopi. Dan ini selain tidur di bawah guys, dia bisa tidur di atas. Ya kan? Bisa tidur di atas. Ada tendanya. Dan ini juga ada tangganya. Tangga. Ini bisa buat berdiri dong? Bisa, bisa banget. Baca di sini. Bisa. Nah, itulah keinginan mama. Oh, mau main drone. Drone di atas, main drone. Akhirnya sama papa dibuat. Main layangan juga bisa, Tante? Ya kan? Bisa main layangan juga.
Bisa. Dia pakai RTT. Nah, ya, kalau ini RTT-nya baru lega ya. Lega. Saya intip dikit boleh, ya, boleh ya. Boleh banget, silahkan naik ke atas. Nah, nih guys. Ini bisa 4 orang sih. Bisa 4 orang. Karena ini custom ukurannya juga. Oh, custom. Kalau ini bikin sendiri? Ini kebetulan di Jogja, sih. Oh, ini di Jogja. Waktu pertama kali belum ada camper trailer nih. Oh, udah memang udah punya. Iya, jadi sebelum kemana-mana kita selalu pakai mobil ini. Oh, atasnya ini. Atasnya kan mamulin dulu ini di atas mobil ini ya. Karena dipindahin ke atas trailernya. Ke trailer dan ini ada tutupnya ya. Ada. Nah, itu tutup bawahnya. Jadi ketika dilipat ini akan jadi kotak. Si atasnya juga ada kayak terpal gitu, kayak kanvas itu. Jadi kayak jadi hujan aman. Wis. Nih, thank you nih. Aduh. Mbak Ica. Luar biasa, guys. Kita lihat ya, guys. Jadi, guys, kita lihat nih mobilnya. Dari jauh. Tuh. Oh. Iya kak, ini idenya keren banget. Selama ada towingnya, jadi bisa disangkutin sama mobil apa aja. Yang penting mobilnya dia ada towingnya. Nanda towingnya. Kalau lebih bagus ada colokan buat listriknya, karena kan di belakang trailer ini lampunya ikut nyala juga kan ya? Ikut nyala semua. Ikut nyala. Hei. Dan ini guys. Bisa disewakan ya? Bener banget, kalau yang mau boleh kita boleh. Membagi kebahagiaan inilah kita ya, lah. Yang mau camping, ini bisa 4 orang, di bawah bisa tidur. Di atas bisa 6 orang. Tinggal orangnya duduk di mobil, begitu camping di sini semua. Betul banget. Kalau mau sewa kemana nih mbak? Kita ada IG juga ya, kita ada satu. Nah ini juga. Nomornya bisa cek di deskripsi ya. Boleh. Sama ada Instagramnya. Oke, kalau gitu Mbak Ica sekali lagi, makasih. Oke, guys, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow Instagramnya apa, Mbak? TWH.camper. TWH.camper. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.